قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita lanjut lagi sesi yang ke-12 tentang riya beramal karena ingin dilihat dan dipuji orang. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani, halaman 79. Riya, sebagaimana kesyirikan merupakan lawan dari tauhid, begitu pula riya merupakan lawan dari keikhlasan. Dan sebagaimana cahaya keikhlasan akan redup dan padam dari hati seseorang manakala ia merasa ujub atau bangga dengan amalan dirinya. Demikian pula keikhlasan itu tidak akan berbarengan bersama riya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Nah, lihat. Riya itu lawan dari ikhlas. Tulis. Riya lawan dari ikhlas. Sebagaimana tauhid lawan dari syirik. Bentuknya apa? Lihat di sini kata Syekh Abdul Malik. Bentuk riya itu contohnya merasa ujub, bangga dengan amalan dirinya. Itu contoh. Ujub, bangga dengan amalan dirinya. Padahal amalannya tidak ada apa-apanya. Namun dia bangga dengan amalannya tadi. Terus, tadi dalam ayat disebutkan tentang orang yang berinfak harta. Walladzina yunfikuna amwalahum. Dan mereka orang yang menginfakkan hartanya. Ria annas, untuk riya pada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarina. Dan siapa menjadikan setan sebagai qarin? Apa? Teman dekat. Fasaa'a qarina, ketahuilah setan itu sejelek-jeleknya teman. Nah, sekarang riya merupakan. Riya merupakan salah satu sifat atau perangai orang-orang munafik yang paling tampak dengan jelas. Karena mereka itu selalu menampakkan ucapan atau perbuatan yang berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam batin mereka. Nah, berikan keterangan. Riya orang munafik adalah riya terus menerus. Setiap amalannya itu riya. Ya, setiap amalan orang munafik itu riya. Jadi riyanya terus menerus. Kalau orang beriman gak boleh kayak begini. Kalau orang yang beriman sifatnya juga riaknya terus-menerus, jadinya sifat orang munafik dia miliki. Bahkan jadi munafik tulen nantinya. Jadi beda ya riaknya orang munafik dengan riaknya orang beriman. Apa riaknya di sini? Mereka selalu menampakkan ucapan atau perbuatan berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam batin. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat orang munafik yang pertama, jika berdiri sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Berarti malas mengerjakan sholat. Itu sifat munafik pertama. Tulis. Sifat munafik untuk sholat, satu, malas berdiri untuk sholat. Terus sifat yang kedua, yuraunan nas. Sifat orang munafik itu riya pada manusia. Sifat orang munafik itu riya pada manusia. Terus yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka hanya mau berzikir sedikit saja pada Allah. Berarti sedikit zikir. Banyak galau. Ora delok kancane to.
Ini lihat jumlahnya lagi. Ada berapa sifat munafik dalam ayat ini? 3. 1. Sholatnya malas. 2. Riya. Untuk amalannya, riya pada manusia. 3. Sedikit-sedikit. Terus oleh sebab itu. Oleh sebab itu, syarat bagi diterimanya taubat mereka adalah mereka harus mengikhlaskan agama ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, taubatnya mereka siapa mereka itu? Orang munafik. Maka orang munafik mau tobat, ibadahnya harus ikhlas karena Allah. Terus Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah. Dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Mereka, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Nah lihat, innal munafikina fid dharkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tempat paling bawah dari neraka. Kemarin kita bahas Abu Thalib tempat di nerakanya di mana kemarin? Paling dangkal, paling atas. Kalau orang munafik paling dasar. Paling dasar dari neraka, walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak mendapatkan penolong. Yang selamat bagaimana? Illal ladzina tabu, disuruh tobat, kecuali yang tobat. Orang munafiknya tobat. Wa aslahu, memperbaiki diri. Wa atasimu billah, berpegang teguh pada agama Allah. Wa akhlasu dinahum, mau ikhlas dalam ibadah. Faulaika ma'al mu'minin, wa akhlasu dinahum lillah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka baru bersama dengan orang-orang beriman. Berarti cara tobatnya orang munafik, satu, tobat nasuha. 2. Memperbaiki diri. 3. Berpegang dengan agama Allah. 4. Ikhlas dalam ibadah. Ya, ikhlas dalam ibadah. Tobat nasuha apa maksudnya? Tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat nasuha kata Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobatnya memenuhi 3 syarat. 1. Menyesal. Menyesal. Menyesali dosa. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ulangi, 1. Menyesal. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Coba tobat dari punya pacar dulu gimana kalau gitu? Putusin. 1. Menyesal punya 20 mantan. 2. Kembali taat. Berarti apa kembali taat? Putuskan. I-N-U-N. Now. Kalau enggak ada paket, beli paket sekarang juga. Ada aja. Pacaran enggak punya modal, kere dasar. Putuskan sekarang juga. Terus kalau punya mantan gimana coba? Block. Unfollow, block, unfriend. Nah. Selengkap toh? Unfriend, unfollow, block. Oh, unfollow dulu ya. Unfollow, unfriend, block. Wes. Subscribe. Report. Terus yang ketiga apa? Bertekad tidak mau kembali lagi. Ya kan? Jangan ingat-ingat mantan lagi ketika reunian. Nah. Kecuali kalau kamu mau untuk lanjut. Beda.
Ya kalau ada yang lebih baik, ya kan? Ada yang lebih putih. Gimana gimana? Lebih bagus agamanya, lebih bagus agamanya dulu baru lebih putih. Oh iya. Ya tergantung juga dia mau sama kamu enggak. Gerade-gerade. Mau Ustaz. Kalau dia enggak mau Ustaz bertindak. Gitu. Terus, itu dia. Tadi apa? Tobat nasuhat. Berapa syarat? 3 ya. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Jadi tobatnya orang yang munafik, tobat nasua, kemudian yang kedua perbaiki diri, yang ketiga berpegang dengan agama Allah. Cara berpegang dengan agama Allah berarti bagaimana? Ngaji. Ya, dia tahu ilmu baru agama itu dipegang. Kalau nggak tahu ilmu gimana mau pegang agama coba? Iya kan? Nggak tahu yang wajib, nggak tahu yang haram. Gimana dia jaga agama Allah kalau dia nggak ngaji? Terus kalau sama-sama ngaji gimana dengan mantannya? Waduh, mikir-mikir lagi, aduh balik nggak ya? Tobat, tobat, tobat nasuha ya. Terus yang keempat apa? Mengikhlaskan agama karena Allah. Karena orang munafik tadi apa? Riyanya gimana orang munafik? Terus menerus, selamanya riya. Iya kan? Berarti kalau dia mau tobat, ikhlas ibadah lagi. Ganti riyanya dengan ikhlas dalam ibadah. Terus, maka itu setiap amal ibadah yang tidak diikhlaskan kepada Allah semata tidak akan diterima dan justru akan menjadi wabah bencana yang akan menimpa pelakunya pada hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, aku sangat tidak memerlukan sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang mana dalam mengerjakannya dia menyekutukan aku dengan sesuatu selainku, niscaya aku meninggalkannya dan sekutunya. Dalam riwayat lain, maka aku berlepas diri darinya dan ia, yaitu amal itu, diperuntukkan bagi apa atau siapa yang dijadikannya sebagai sekutuku. Nah lihat, Allah Ta'ala berfirman, ini ada diskusi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ana agna syuraka, aku tidak memerlukan sekutu. Allah tidak butuh sekutu dalam syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, siapa yang beramal lantas dia mempersekutukan aku dengan selainku, taraktu wa syirkau. Beresin. Maka akibat dari orang berbuat syirik ada dua. Satu, Allah meninggalkan syiriknya. Perbuatan syiriknya ya. Allah meninggalkan perbuatan syiriknya. Berarti amalnya di sini tinggalkan. Yang kedua, Allah tinggalkan sekutunya. Dan sekutunya nanti akan mengelak pada hari kiamat. Dia jadikan orang soleh sebagai sekutu, sekutu ini akan mengelak pada hari kiamat. Enggak, saya enggak setuju dia berbuat syirik kok. Dia saja yang salah berbuat syirik. Kenapa dia jadikan saya jadi sekutu bagi Allah? Dia yang salah. Malah sekutunya nanti akan menolak pada hari kiamat. Terus dalam mendefinisikan makna ikhlas, sekarang kita pelajari definisi ikhlas. Ya. Dalam mendefinisikan makna ikhlas atau keikhlasan, sebagian ulama mengatakan, keikhlasan ialah persamaan antara amal perbuatan seorang hamba yang tampak dan tersembunyi, sedangkan riya adalah manakala zohir yang tampak padanya lebih baik daripada batinnya. Dan keikhlasan yang sejujurnya adalah manakala batinnya lebih makmur daripada zohirnya. Yang keikhlasan yang sejujurnya adalah manakala batinnya lebih makmur daripada zohirnya. Berarti ikhlas, tadi lihat ya garis bawahi kalimatnya, sama antara amal perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Istiwa wa amalil abdi fi zahir wal batin. Jadi dalam batinnya ikhlas, lahiriannya juga tampakkan demikian. Kalau riya bagaimana? Riya itu manakala lahiriannya saja yang nampak seolah-olah ikhlas, padahal batinnya tidak. Batinnya tidak ikhlas.
Jadi orang memperbagus sholatnya riya, batinnya tidak ikhlas. Cuma lahiriahnya saja dia tampakkan seperti itu. Makanya riya punya kesamaan dengan sifat orang munafik yang tadi disebut. Munafik itu apa? Perbedaan antara lahir dan batin. Ini baru sifat munafik umum ya, bukan munafik kekafiran ya. Sifat munafik umum itu apa? Berbeda antara lahir dan batin. Riya juga kan? Riya berbeda antara lahir dan batin. Maka riya dengan sifat munafik itu dekat. Ya. Riya dengan sifat munafik itu dekat. Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Janganlah Anda menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di tengah pandangan umum dan menjadi musuhnya tatkala sendirian." Nah, janganlah menjadi wali Allah ketika di tengah keramaian, di tengah orang banyak, dan menjadi musuh ketika sendirian. Artinya, kalau ada orang banyak, baru dia amalnya bagus. Kalau sendirian, jauh dari amalnya bagus. Terus, ada pun definisi keikhlasan yang sejujurnya. Adapun definisi keikhlasan yang sejujurnya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ini boleh. Ulang lagi tadi. Bilal bin Sa'ad. Dari Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Janganlah Anda menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di tengah pandangan umum dan menjadi musuhnya tatkala sendirian." Nah, terus adapun definisi? Adapun definisi keikhlasan yang sejujurnya terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ini merupakan salah satu sifat dari 7 golongan yang dinaungi. Lanjut, maka itu apa tadi? Ini merupakan salah satu sifat dari 7 golongan yang dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang bersedekah lantas ia merahasiakannya ketika memberi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Nah, lihat definisi ikhlas yang sejujurnya. Apa berarti ikhlas yang sejujurnya? Nah, menyembunyikan amal. Ya, ditulis itu. Keikhlasan sejujurnya adalah menyembunyikan amal. Kecuali amal-amal yang harus ditampakkan ya. Biasanya yang disembunyikan sini amalan-amalan sunnah. Kalau ada amalan yang butuh ditampakkan, ditampakkan. Kecuali juga di sini kalau amalan ditampakkan untuk memotivasi orang, boleh. Ada tujuan. Nah, tadi disebutkan intubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Jika engkau tampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika engkau sembunyikan, maka itu baik untukmu kalau kamu berikan kepada fuqara. Berarti menyembunyikan lebih utama. Namun sekali-kali ditampakkan boleh kalau punya tujuan. Misalnya untuk memotivasi orang. Namun tetap menyembunyikan lebih utama. Di sini juga sebutkan hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Fa akhfa, ia sembunyikan sedekah tadi. Ibaratnya apa?
apa yang disedekahkan tangan apa? Tangan apa yang sedekah? Tangan kanan. Ya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Padahal ini barengan terus. Ya, ini barengan terus nih, enggak pisah. Namun yang dekat dengan dia saja tidak tahu. Itu berarti sedekahnya sembunyi-sembunyi. Berarti hadis sifat 7 golongan tadi sifatnya apa? Amalannya juga amalan yang tersembunyi. Itulah maksudnya keikhlasan yang sejujurnya. Asidku fil ikhlas. Terus, padahal manusia lebih giat untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka daripada menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Nah, di garis bawah lagi, manusia lebih giat menyembunyikan kejelekan, aibnya berarti, daripada menyembunyikan kebaikan. Kalau punya aib, dia jaga rapat-rapat, jangan sampai ketahuan. Namun kalau punya kebaikan, berusaha tampakkan pada yang lainnya. Terus mengapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kehormatan di hadapan manusia lainnya. Bahkan engkau akan jumpai kebanyakan mereka lebih giat dalam amal-amal mereka yang dengan jelas terpantau oleh orang lain, dan justru bermalas-malasan tatkala sendirian. Oleh sebab itu dikatakan dalam definisi keikhlasan, engkau tidak menuntut atau mencari saksi atas amal kebajikanmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula menuntut yang memberi balasan atas amalmu melainkan Dia. Nah, lihat. Ikhlas lagi. Ini sudah berapa berarti? 1 sudah 3 ya. Tadi ada yang pertama, definisi ikhlas, al-ikhlas istiwa' amalil abdi fi dhahir wal batin. 1. Terus definisi yang kedua tadi tentang keikhlasannya jujur, amalannya yang tersembunyi. Sekarang yang ketiga, alla tatluba 'ala amalik syahidan ghairallahi wala mujaziyan siwa. Engkau tidak menuntut atau mencari saksi atas amal kebajikanmu. Artinya tidak perlu dipandang orang. Kecuali Allah saja yang melihat. Dan tidak pula menuntut yang lainnya beri balasan. Tidak perlu ada balasan dari orang lain atau tidak perlu pujian dari orang lain. Yang hanya beri balasan Allah saja. Terus seandainya seseorang terus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menutupi kebajikannya dari pandangan makhluk, sebagaimana ia juga berupaya untuk menutupi kejelekannya, niscaya ia akan mencapai derajat orang-orang yang ikhlas. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullah, sembunyikanlah amal-amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal kejelekanmu. Lihat, Abu Hazim Salama bin Dinar, lihat catatan kaki, beliau adalah seorang imam yang patut diteladani, seorang ulama dan syekh kota Madinah An-Nabawiyah. Lihat Asyar, berarti ulama di masa silam. Abu Hazim katakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau berusaha menyembunyikan kejelekanmu. Terus ada juga yang mendefinisikannya sebagai berikut. Keikhlasan ialah memurnikan tujuan dalam mengerjakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Nah, lihat, itu definisi berapa berarti? 4. Al-ikhlasu wa ifradil haqqi subhanahu bil qasdi fi tha'ah. Keikhlasan adalah memurnikan tujuan dalam mengerjakan ketaatan hanya kepada Allah yang Maha Benar. Berarti tujuannya cari ridha Allah saja. Terus ada pula yang menuturkan bahwa keikhlasan itu, nah, berarti berapa ini? 5. Beri tanda sendiri ya, 5. Tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhlukin. Baca artinya? Memurnikan amal kebajikan dari perhatian manusia. Jadi dia tidak pandang perhatian manusia, ada yang pandang atau tidak, sama saja. Terus oleh sebab itu ditanyakan kepada Sahal, apakah yang paling berat bagi jiwa? Beliau rahimahullah menjawab, keikhlasan. Karena jiwa atau hawa nafsu tidak memperoleh bagian dari suatu amal yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Armawazi menuturkan, aku mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia menyebut tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka dijawab oleh beliau, dengan inilah keikhlasan dan kejujuran
suatu kaum terangkat pada derajat yang tinggi. Nah, lihat garis bawahi, dengan ikhlas dan jujur suatu kaum terangkat kepada derajat yang tinggi. Baca lagi, satu lagi. Dari sanalah maka para imam umat ini membenci pada syuhra. Syuhra. Syuhra, kebenaran, ketenaran dan popularitas. Mereka justru senang jika tidak terkenal. Namanya guna memelihara keikhlasan dan khawatir terhadap hati-hati mereka dari fitnah berupa pujian manusia. Sebab di antara manusia ada yang terfitnah merasa bangga dan senang jika bekas injakan tumit-tumitnya diikuti, tangannya dicium, tempat duduknya di suatu majelis diperluas, dan jika berdoa diisyaratkan padanya untuk memimpin doa karena mengharapkan keberkahannya dan seterusnya. Nah, barang siapa yang memiliki keikhlasan yang sedikit, niscaya perkara-perkara yang seperti itu akan membuatnya terkagum. Bahkan sangat mungkin ia mencari dan mengejarnya. Nah, lihat itu. Ketenaran bisa jadi ingin tangannya dicium, tempat duduknya diperluas, disediakan tempat duduk khusus baginya, dianggap dia doanya yang paling berkah daripada yang lainnya. Itu membuat seorang jadi ujub. Ya, dan itulah nampak dari syuhra. Syuhra apa tadi? Tenar. Ya, dia jadi populer, jadi tenar. Terus Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid rahimahullah berkata, pernah aku berjalan bersama Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah. Maka ia membawaku melalui beberapa jalan dan sungguh aku merasa terheran. Bagaimana ia mengetahui jalan-jalan tersebut? Mengapa ia melakukan hal tersebut? Untuk menghindari pandangan manusia, karena akan dikatakan kepadanya ini Ayub. Nah, taib firoron minan nas ayyukala hadza Ayub. Cuma saja dia itu ingin menghindar dari kuman orang yang nanti kenal dia, dia kemudian lewat jalan-jalan yang lainnya. Karena kalau lewat situ orang-orang akan bilang itu lihat Ayub As-Sikhtiyani. Ya. Maka kadang seorang mungkin dia itu menyamar. Ya, supaya orang-orang tidak bersikap berlebihan padanya. Mungkin bahkan mungkin tidak kenal dia itu kalau oh ini yang ngisi pengajian ini kok kayak gini gitu. Baru tahu ketika naik baru oh itu toh. Tidak perlu dia cari tenar. Ya, enggak perlu orang kenal dia juga. Seperti saya pernah cerita tentang Syekh Muad bin Shalih Utsaimin. Dia tidak cari ketenaran. Dia tempat sholatnya di depan bersama ya, imam-imam Masjidil Haram. Tempatnya sudah di depan. Ketiga, dia tempati di depan posisinya tanpa memakai pakaian seragam kebesaran. Security, ya, polisi itu malah ngusir dia ke belakang. Eh, Syekh, tempatmu di belakang. Ini tempat imam-imam besar. Padahal dia imam besar juga. Namun orang ini enggak tahu, Pak polisinya kurang gaul. Iya kan? Kurang gaul. Masa ulama besar kayak gini saja enggak kenal. Kamu tempatnya di belakang, bukan di sini. Ada yang berita pada dia, itu tadi yang kamu usir dari depan itu suruh ke belakang itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya Allah, kuhalat saya nanti. Gitu bahasa kita kan. Akhirnya dia panggil lagi, Syekh, tempatmu di depan. Mohon maaf saya tadi tidak kenal engkau itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syekh panggil dia lagi yang tadi beritahu nih, yang bocorkan tadi ini adalah Syekh Utsaimin. Siapa suruh kamu beritahu kalau saya itu Syekh Ibnu Utsaimin? Kenapa kamu beritahu saya itu Ibnu Utsaimin? Dia bukan bilang Syekh Utsaimin, namun kamu kenapa beritahu saya itu Ibnu Utsaimin? Tidak ingin kenal. Kalau di tempat kita gimana? Kualat kamu ya. Kurang ajar sama kiai kamu itu ya. Masa enggak taruh di belakang itu? Mungkin yang lain jamaahnya langsung mau mukul polisi ini. Kurang ajar kamu sama kiai saya ya. Ini enggak, dia marahin yang beritahu tadi. Siapa suruh kamu beritahu saya itu Ibnu Utsaimin? Tidak ingin terkenal, sama seperti Ayub. Ayub cari jalan apa tadi? Cari jalan lain. Ya, biar apa? Cuma pingin saja tidak terkenal. Kalau orang-orang sudah tahu Ayub itu siapa, Ayub As-Sikhtiyani siapa, keilmuannya gimana, keulamaannya bagaimana, ketenarannya dengan ilmunya bagaimana, tahu semuanya. Namun dia tidak ingin terkenal. Break dulu 3 menit. Lanjut lagi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi aja belajar dari maghrib sampai subuh kok.